kayak ngeliat SMA 3 tuh sebagai SMA yang wow banget gitu. Kayak SMA idaman lah, yang banyak yang peminatnya ingin masuk. Dan pastinya pas baru masuk SMA 3 itu dan keterima tuh pastinya bangga. Tapi dari segi pembelajaran mungkin pas online tuh kita belum ngerasa benar-benar kayak berada di SMA 3. Kenapa? Pembelajarannya tuh tetap sama aja karena masih online kan pembelajarannya tuh. Jadi kita gak bisa ngerasain full, dan si guru pun pas ngejelasin kita mungkin gak nangkep semua materinya dengan baik dan benar gitu. Tapi beda pas ketika sudah offline, ketika guru menyampaikan materi tuh kita dapat memahaminya lebih baik, dan emang kayak vibesnya, istilahnya vibesnya kayak beda lah di sekolah dengan offline dibanding online gitu. Mungkin pas sebelum masih kelas 1 SMA itu kan kebetulan emang masih pandemi juga dan masih online gitu pembelajarannya. Emang betul kerasa gak efektif banget lah pembelajarannya gitu, banyak hal-hal yang ketinggalan. Dan itu kadang juga bukan hanya dari gurunya gitu, kadang emang dari kitanya sendiri gitu, yang kayak mungkin karena online gitu ya jadi males, cuman belajar di rumah sambil tidur-tiduran. Nah itu kayak gitu waktu dulu, dan jadi ya hasilnya nggak maksimal gitu, pembelajarannya nggak dapet gitu. Cuman kalau sekarang alhamdulillah udah offline gitu ya, udah tatap muka langsung sama gurunya seharian full. Lebih enak, lebih kerasa paham materinya, gampang mudah dimengerti. Terus juga materinya walaupun susah juga tetap bisa nanya berulang kali lah gitu ke gurunya gitu, sampai kita ngerti. Dan kita juga malah apa ya, bisa mengembangkan sikap sosialitas kita gitu di saat sekolah udah offline kayak gitu. Jadi sekarang tuh lebih enak. Jadi kalau menurut aku di 3 tuh waktu sebelum offline, waktu masih online itu aku merasa kayak di 3 tuh biasa aja. Tapi setelah masuk offline di 3 tuh kayaknya makin lama makin seneng gitu, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu guru secara langsung, apalagi pelajaran jadi lebih mudah dimengerti lah waktu offline. Ya, jadi kalau perasaan aku sendiri pertama kali masuk SMA Negeri 3 Bandung, rasanya tuh kayak gak enak ya, soalnya mau kenalan sama orang susah, soalnya kan online, gak banyak temen. Terus pelajaran juga kalau online agak kurang ngerti, soalnya kan nanya langsung ke guru susah. Jadi ya kalau awal pertama masuk mah masih gak enak lah. Terus tapi kalau menurut aku sekarang udah enak banget, soalnya udah ketemu temen, ketemu guru juga, pelajaran tuh ya ngerti, walaupun kadang ya susah lah ya kalau ulangan. Terus kalau sekarang tuh bisa apa, olahraga juga langsung, ekskul langsung, jadi ya udah enak banget lah. Oke, jadi perasaan aku pas pertama kali masuk SMA 3 tuh pas keterima pas PPDB tuh kayak seneng banget, karena itu kayak SMA yang aku impikan dari kelas 8. Pokoknya pas kulis tuh kayak aku bersyukur banget bisa dari SMA 3. Terus juga pas sekarang ini kan udah mulai offline 100% setiap hari, itu aku makin seneng banget karena lebih bisa ketemu sama teman, berinteraksi langsung, jadi nggak suntuk gitu. Untuk perasaan aku awal masuk SMA 3 itu pastinya seneng banget karena kayak bisa jadi orang terpilih yang jadi murid sesuai SMA 3, yang dimana SMA 3 itu SMA terbaik di Jawa Barat. Terus untuk perasaan sekarang setelah menjadi siswanya, siswinya itu pasti bersyukur banget bisa belajar, bisa ketemu teman-teman yang seru banget, keren SMA 3. Jadi perasaan aku pas pertama kali masuk SMA 3 itu pastinya seneng banget karena masuk sini itu adalah salah satu impian aku dan gak nyangka banget ternyata bisa masuk ke sini. Nah terus perasaan aku sekarang kayak gimana sih? Pastinya tetap senang karena setelah masuk sini aku ketemu banyak banget teman-teman yang baik dan dapat banyak banget pengalaman dan ilmu baru, bukan akademik aja tapi non akademik juga. Jadi perasaan aku waktu awal masuk SMA 3 itu yang pasti seneng banget karena ada title katanya SMA paling bagus di Jawa Barat. Terus kalau pas aku udah masuk sih dengan dari teman-teman yang lain juga kayaknya sama aja kayak SMA lain, banyak juga dan lain-lain, tapi tetap bangga masuk SMA 3.
rasain sih kayaknya di fasilitas, kayak di pembagian kelasnya tuh nggak rata, ada yang gede banget, ada yang kecil banget. Jadi seperti yang kita tahu, 2 tahun belakangan ini kita udah melewati masa pandemi. Nah, baru kemarin-kemarin kan kita ngelewatin masa yang serba online, di mana kita ngerjain semuanya sendiri, ngerjain segala aktivitas di rumah. Nah, ternyata satu kebiasaan ini itu menurunkan satu rasa yang sangat penting dalam kehidupan sosial, yaitu kepekaan. Nah, sekarang aku lihat banyak banget orang yang acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan menurut aku hal ini sangat amat penting, karena sebenarnya kita sebagai manusia itu hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain kan. Jadi rasa kepekaan itu benar-benar penting banget untuk diperhatikan. Untuk masalah yang ketiga tuh aku belum ngerasain apa-apa, karena aku juga masih CV baru di sini, jadi semuanya so far so good. Nah, masalah aku rasain itu pertama pasti pelajaran susah banget, tapi I don't think that it's a big problem for me karena ini kan SMA 3. Terus yang kedua itu istirahatnya tuh bentar banget, apalagi istirahat pertama itu kan kayak cuma 15 menit, terus kayak cuma ke bawah 5 menit, jajan di kantin 10 menit, terus kayak balik ke kelas tuh udah bel, jadi kayak nggak sempat buat makan, terus juga capek aja sih, tidurnya kurang, kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, masalah yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 3 ini, pertama jadwal belajarnya ya, kayak benar-benar ketat banget. Berangkat pagi, pulang sore, terus tugas juga banyak banget, jadi kayak sibuk banget lah, nggak bisa ngelakuin aktivitas lain gitu. Terus kalau buat siswa-siswanya sendiri, menurut aku masalahnya tuh ada di kejujuran ya. Buat aku kejujuran di SMA Negeri 3 Bandung tuh udah benar pudar banget. Contohnya kayak pas ulangan itu, wah banyak banget yang nyontek. Kalau ulangannya kayak begitu lah pokoknya. Jadi kejujuran gitu. Jadi kalau masalah yang aku alami di 3 mah, kayak dari pendidikan sendiri, bisa dibilang pendidikan di 3 tuh bagus, tapi bisa dibilang juga susah untuk diikuti. Karena guru-gurunya tuh ada beberapa yang mungkin menurut aku kurang. Lalu di 3 juga aku susah buat manage waktu, karena di 3 tuh bisa dibilang padat banget. Dan juga untuk siswa-siswinya menurut aku mungkin kurang sopan ya, kayak kurang menunjukkan moto SMA 3 banget gitu. Baik itu ke teman, ke adik kelas, ke kakak kelas, atau ke guru sekalipun. Untuk masalah yang ada 3 sekarang sih, saya rasa di lingkungan saya tuh adab ya, etika siswa, etika murid terhadap gurunya, terhadap teman-temannya gitu. Itu tuh yang kadang disepelekan oleh kita gitu. Dan kebetulan emang banyak juga masalah yang terjadi akibat itu gitu. Jadi etika atau adab yang tidak baik itu satu masalah gitu, dengan etika sekarang. Mungkin masalah pertama dari pembelajaran ya. Dari pembelajaran itu banyak guru yang mungkin ngasih materi pembelajarannya dan saat diujiankan beda gitu. Materinya dan soal ujiannya itu jauh berbeda. Terus mungkin dari segi pertemanannya juga, ada masih banyak di SMA 3 itu yang pertemanannya secara berkelompok. Dan mungkin bagi yang tidak mempunyai kelompok, mereka kayak akan merasa ya kesepian dan setiap kemana-mana tuh sendiri. Sedangkan mereka tuh yang berkelompok bakal kayak kemana-mana sama orang yang gitu-gitu lagi gitu. Jadi agak kurang bergaulnya gitu. Dan mungkin juga saya sempat merasakan juga waktu ada suatu acara dan ekskul saya dengan OSIS tuh agak kurang kayak koordinasinya agak kurang dengan OSIS. Saya tuh mau minjem ruang ini dan bahkan OSIS tuh kayak gak ngasih tahu ke guru bahwa ekskul saya akan meminjam ruangan itu. Jadi ada miskomunikasi yang agak lumayan gitu. Berdasarkan hal tersebut, saya memiliki visi, misi, dan program kerja inovasi yang saya angkat berdasarkan apa yang sedang terjadi di lingkungan SMA 3. Mulai dari visi, saya memiliki visi untuk dapat mewujudkan OSIS SMA Negeri 3 Bandung sebagai sebuah organisasi yang dapat mewadahi siswa-siswinya untuk dapat mengembangkan potensi baik di bidang akademik maupun non-akademik dengan berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti luhur, serta mewujudkan SMA Negeri 3 Bandung
yang menjunjung tinggi budaya 7S dan KKS, peka terhadap lingkungan, berintegritas, dan adaptif. Saya tidak setuju bahwa kemajuan teknologi dapat membawa dampak buruk bagi kemampuan intelektual peserta didik. Justru, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan, terkhususnya kepada peserta didik. Pada akhirnya, itu adalah bagaimana cara peserta didik dalam menyikapi kemajuan teknologi. Jika peserta didik bisa menyikapi dengan benar, peserta didik akan mendapatkan dampak positif dari kemajuan teknologi. Atas hal tersebut, peserta didik harus memiliki karakter yang kuat agar dapat menyikapi kemajuan teknologi yang ada. Jadi saya tidak setuju bahwa kemajuan teknologi membawa dampak buruk terhadap kemampuan intelektual dari peserta didik. Jika saya berkesempatan dan terpilih menjadi seorang ketua OSIS, bersama-sama saya akan membawa SMA Negeri 3 Bandung maju menuju arah yang lebih baik, sesuai dengan visi-misi saya dan juga visi-misi dari sekolah. Memilih hanya sekali, pilihlah yang berharga. Memilih itu pasti, jangan ragu, pilih nomor 3. Topati, panggilah pilih Aldrin, nomor 3.